Kembali lagi info berita kini panas dan terkini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Ira Kasar atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kasaruddin bakal mengambil tindakan saman terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi berikutan pendedahan pihak tersebut terhadap tuduhan persetubuhan luar nikah sebelum berkawin pada umum. Menurut Peguam Amar Galapi yang mewakili anak kepada pelakon Kasar itu, pihaknya bakal memfailkan saman terhadap Jawi karena pendedahan yang dibuat oleh pihak tersebut kepada masyarakat. Berkenaan dengan kenyataan Putusara mengenai siasatan daripada Jawi itu, ya masih belum selesai dan dalam siasatan lagi. Isu berkenaan masih disiasat dan terdapat perkara yang boleh dipersoalkan. Jadi, tindakan undang-undang telah pun diambil kepada Jawi, katanya pada Rabu. Pada Rabu, media melaporkan Samsul Yusuf menafikan dakwaan istri pertamanya, Putisara, bahwa dia melakukan persetubuhan luar nikah sebelum berkawin dengan istri, Ira Kasar. Menurutnya, dia tidak pernah melakukan persetubuhan luar nikah seperti yang didakwa dan turut mempersoalkan ketulusan Jawi. Dalam pada itu, Ira berkata akan menyaman pihak Jawi pada minggu hadapan berikutan pendedahan kesnya kepada umum.